Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju alam terang menderang. Hadirin yang saya hormati, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Nah, hadirin yang saya hormati, di dunia ini kita sebagai manusia tidak terlepas dengan namanya intoleransi, saling tolong menolong antar sesama, atau yang biasa disebut dengan namanya hubungan timbal balik. Mengapa demikian? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita saling mengenal dan saling membutuhkan. Kita bagaikan seekor lebah dengan bunga, di mana itu kita saling membutuhkan dan membentuk simbiosis mutualisme untuk bertahan hidup. Di negara kita ini banyak sekali perbedaan, mulai dari ras, agama, suku bangsa, dan budaya, serta masyarakat yang beraneka ragam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan karakter agar manusia dapat menghargai antar sesama. Manusia tidak dapat dipaksa untuk mengikuti apa yang kita mau. Perbedaan ini akan menjadi kesatuan dalam keberagaman. Keberagaman masyarakat yang menjadi satu kesatuan ini akan menjadi keharmonisan dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus saling menghargai. Saling menghargai ini kita sudah kenal dengan sebuah kata, yaitu toleransi. Hadirin yang saya hormati, toleransi merupakan elemen penting dalam kehidupan, termasuk toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Sungguh telah jalan yang benar dan jalan yang salah. Dan di surat Al-Kafirun secara jelas disebut, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 6. Hadirin yang saya hormati, ayat itu memiliki arti jika memeluk agama Islam itu tidak mendaki adanya paksaan, melainkan atas kesadaran kita masing-masing. Jika ada orang yang ingin memeluk agama Islam itu, mereka dipersilakan, dan bagi yang tidak mau, itu adalah hak mereka untuk menolak. Dan kita tidak ada memiliki keharusan untuk memaksa orang lain untuk menganut agama tertentu. Kita bertanggung jawab terhadap keyakinan kita masing-masing. Hadirin yang saya hormati, toleransi ini sudah dicontohkan dan dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad melakukan perjanjian dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana itu mereka dipersilakan untuk melakukan ibadah mereka masing-masing dengan satu syarat, yaitu saya menghargai dengan menjaga kerukunan, yang akhirnya melahirkan satu perjanjian penting dalam sejarah yang kita kenal dengan sebuah kata, yaitu Piagam Madinah. Hadirin yang saya hormati, akhirnya kita tahu bahwa perbedaan itu hadir bukan untuk memisah, tapi untuk mempersatu warna dunia. Berbeda tapi satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan dunia yang saling menghargai antar sesama. Olehnya itu, marilah kita saling menghargai antar sesama. Karena kita tahu bahwa air dan udara adalah elemen yang berbeda, tapi kita butuh keduanya.
sama dengan manusia, dengan keanekaragamannya. Kita memang berbeda, tapi tetap satu selera. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.